Biasa aku pakai melakukan. Hah? Beberapa malam yang lalu, anggota unit Resmo Polda Sulsel mengamankan pelaku pencurian HP yang TKP-nya depan kantor Lurah Pocini. Ciri-cirinya ada bagaimana? Kumpul dekat-dekat sini. Dua tatunya ada. Ya? Dua tangannya ada tatu. Atau apa itu? Dua legatnya, ada tatunya. Kiri kanan. Yang di sini apa rumah siapa? Rumahnya dia ada. Rumahnya Adam. Iya, rumah orang tuanya atau rumah pribadinya? Rumahnya orang tuanya. Rumah orang tuanya. Kiri. Iya. Sama siapa dia tinggal di rumahnya? Mama. Jam berapa biar biasa kira-kira ada? Biasa hari-hari datang di rumah. Ada di rumahnya. Jam, kalau jam begini ada tidak? Dia di rumahnya. Ada di rumah. Dari hasil interogasi awal, kami akan lakukan pengembangan untuk mencari rekan-rekan pelaku ini. Jadi sasaran utama malam ini lelaki Adam. Kita masuk dari Veteran Negara, masuk lorong Suki. Belok kiri atau belok kanan? Belok kiri. Kan tembus itu lorong, itu lorongnya aku ke kanal. Iya, kiri. Nah, jadi kita begini, kita fokuskan saya dulu ke rumahnya Adam. Jadi begitu nanti masuk, saya minta kita fleksibel saja. Artinya siapa yang langsung ke belakang, jangan lari sendiri. Minimal 2 orang. Dari keterangan Juna, waktu melakukan jamret, si Adam ini peranannya selaku eksekutor. Pas depan rumah Adam, kami menemukan ibu-ibu. Setelah melihat kami, ibu ini langsung lompat dan berupaya menahan kami. Kemungkinan agar ini anaknya bisa melarikan diri. Itu orangnya? Yang namanya kalau pelaku sudah lebih sekali dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, rata-rata gitu. Jadi dia biasa histeris atau mengalihkan perhatian kita. Namun karena kami lebih sigap, kami temukan Adam malam itu juga. Dia cuma datang ke sini, kebetulan dia datang di sini, tidak serumah. Tempatnya juga ya, serumahnya. Iya, tidak tinggal serumah sama iya, saya. Ini juga barusan dia datang. Makanya begini Bu, kalau kita itu bisa kita jamin anak-anak. Kalau kita tidak bisa jamin anak-anak, makanya dia mau saja. Iya, cuma ya, saya kira kami kan datang di sini jelas hari ini. Enggak sih, saya tidak masalah jadi. Enggak sih. Biar kami bekerja dulu, Pak. Iya, kita kembali ke. Silakan, silakan, kan silakan, kan silakan, apa, silakan, 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 silakan,
Ya. 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 Kami dari Polda. Iya, iya. Harus mau Polda. Yang saya tiba ada badan itu. Makanya mau ribut. Kau sendiri yang malu kalau tidak, Ji. Mau diperbaiki. Kapan? Jangan dikasih masuk begitu. Belah kita di sini, anu. Kasih yang kita masuk. Jangan kasih masuk begitu. Nanti kita masuk di anu. Jangan kenapa lagi? Nani, percayakan saya sama polisi. Iya, ya. Karena sama kita, Pak. Sampai tanya sama kita, Pak. Itu HP mana HP-nya tadi yang digunakan? Mana HP-nya yang digunakan? Ini. Bisa. Bisa bawa dulu. Saya cuma lihat, ya. Saya amankan dulu. Ini HP-nya dia, Pak. Saya bawa. Apa yang kami lakukan, bapaknya menyambut baik dan kooperatif. Dan bapaknya juga mengatakan kalau memang anak saya salah, silakan diproses, Pak. Apa kegiatannya si Adam? Dia parkir, Pak. Parkir di mana? Di... ini, jalan Bulukunyi. Iya. Tapi kalau sudah ada lokasinya gitu, masa mau melakukan lagi? Itulah. Penghasilannya bagus. Sudah berapa lama? Makanya saya tidak kaget dengar begini. Sudah lama kerja di parkir tadi? Lama, berapa tahun? Dari keterangan lelaki Adam, motor yang dia gunakan pada saat aksi jamret berada terparkir di teras rumahnya, maka kami menyita kendaraan yang digunakan. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Jo, kasihan saya, taruh rumah ini. Ini apa yang kejemput di rumah ini? Kasih. Ini juga motor yang kau pakai gunakan? Iya. Melakukan? Iya. TKP-mu mana? Hei, lihat sini, TKP-mu mana? Di jalan Apung ini di sana. Eh? Apa yang kita cembret itu situ? HP diambil. HP apa? Jam berapa itu? Jam berapa? Jam 3 sore. Sore? 3 sore. Orang jalan kaki itu naik motor? Orang duduk. Straight sama biru? Iya, itu motor yang digunakan. Jadi dia itu melakukan pencurian. Iya, iya. Nah, jambret. Ya. Jadi motor ini yang digunakan, Pak. Kalau bisa. Iya, saya mana kuncinya? Iya. Jadi kan, sini Pak, sudah jelas. Sekarang masalah kamu mereka bilang sudah salah, kita mau apa ya? Dia mau nangis nanti. Karena kapan kita pergi lagi, Pak? Lu mau nangis nanti? Ternyata motor itu lagi terkunci leher, terkunci stang. Ya maaf, apa? Ini, jambret. Coba tes dulu. Tes dulu, coba tes dulu. Kuncinya motor apa sih? Apa? Coba yang tes. Oh iya, benar itu. Iya, coba ini. Kenapa kan ini? Begini memang, Pak, ya, sorry. Bukan saya mempersulit. Tapi di sini tuh motor mau dipakai. Seandainya tadi ada kuncinya, itu tadi saya pergi. Saya tadi mau pergi keluar, makanya saya siap-siap pergi. Coba, Ben, lihat. Apakah? Ada kuncinya nih. Mana kakak? Lu panggil kakak. Bagaimana menurut kita lagi? Ayo cek, tidak dulu, nah. Coba dulu, Pak. Bisa. Itu barangkali yang ada terbukaan. Tidak ada itu. Kunci seremnya. Motor itu salah satu alat bukti juga. Maka barang bukti ini penting untuk diamankan. Akhirnya, kendaraan ini kami angkat keluar dalam keadaan terkunci stang. Sana, angkat jauh. Tidak apa, tidak apa. Yang penting pegang aja. Setelah kami amankan lelaki Adam beserta barang buktinya, lalu kami menuju ke lorong 2 Kota Makassar. Kita akan menuju ke veteran lorong 2 untuk mencari rekan pelaku ini atas nama Fauzan terkait dengan kasus curat. Mana rumahnya? Di atas. Di atas. Mengapa kamu?
Pada saat anggota tiba di rumah pelaku, anggota pada saat itu tidak menemukan yang dimaksud. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Nak? Mana, Nak? Bunda Ji, Bu. Melihat keadaan ibunya ini si lelaki Fauzan, kami tahu ibunya pasti kecewa dan kaget mengetahui bahwa si Fauzan juga terlibat kasus curat. Pada saat anggota tiba di rumah pelaku, anggota pada saat itu tidak menemukan yang dimaksud. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Sa? Kenapa, Nak? Mana, Nak? Bunda Ji, Bu. Melihat keadaan ibunya ini si lelaki Fauzan, kami tahu ibunya pasti kecewa dan kaget mengetahui bahwa si Fauzan juga terlibat kasus curat. Sembuh dari penjual bakso. Yang lain yang mundur nih. Tidak. Nah, kau melakukan sama tidak di mana? Kau jujur. Jujur. Tidak pernah. Oh, semua tuh pelaku begitu. Di mana? Di sini. Di motor kecil. Televisi. Oke. TV datar. Setelah kami amankan si Fauzan, kami lakukan pengembangan untuk mencari barang bukti dari hasil kejahatan para pelaku ini. Dan dapat tes ke suruh maju. Dari hasil interogasi awal, barang bukti hasil kejahatannya dia jual di perempuan Novi. Tinggal satu. Assalamualaikum. Apa dari sini? Assalamualaikum. Nai, siapa beli? Dia, Pak. Ah, ibu. Anaknya Novi. Novi. Kamu yang Novi? Yang bikin Novi. Di mana yang bikin? Adis kan di hutan. Lama nih, tanggal 27. 27 kapan? 26. Hari Kamis kayaknya. Katanya apa kecelakaan Bapak. Di Rapocini. Siapa yang tangkap, Ibu? Iya. Siapa yang tangkap? Kayak sumpi nasa. Iya. Boleh ambil? Iya. Cek dulu, lihat di televisi di sana. Lihat. Televisi yang dibeli Novi. Pasang, Pak. Novi, di tangan. Hah, dikit. Kami dari rumah Novi tidak menemukan Novi, lalu kami ke posko resmi Polda Sulsel. Jadi ini yang keempat kalinya kau tertangkap? Iya, Pak. Kasusnya apa? Satunya Nana Sambil.
Dia kasih baik-baik atau kau rampas? Rampas, Pak. Kau rampas? Iya, Pak. Kamu kan sudah 3 kali masuk penjara. Kenapa kau tidak mau tobat? Tuh, Pak. Juna terus datang di rumah istriku. Iya, walaupun kau diajak, kau kan manusia. Kau sudah dewasa. Kau umurmu berapa tahun? 29, Pak. 29 tahun itu sudah cukup dewasa. Kau bukan anak kecil. Warga keluargamu saja di situ dibilang apa? Berkali-kali itu ditangkap, Pak. Tidak mau jerah. Hah? Atau apa ini? Kenapa kau tobat dan baru-baru melakukan? Si Adam ini, dia tukang parkir di toko tapi masih aja lakukan tindak kriminal. Apakah itu mungkin karena faktor pengaruh lingkungan atau faktor pergaulan? Itu hasil kejahatanmu, uangnya itu kau apakan? Belanja, Pak. Iya, belanja apa? Belanja rokok, belanja sabu? Ini rokok, Pak. Ini obat juga. Obat apa? Berarti kalau kau mau melakukan atau sukses, minum obat. Iya, Pak. Dia nak yang bawa badik? Ini badiknya? Atau badikmu? Tidak, Pak. Saya tidak pernah bawa begitu, Pak. Dia yang bawa. Weh, banyak bisinya, Pak. Rata-rata pelaku yang saya tangkap semua bawa barang tajam pada saat melakukan aksi. Kalau orang semacam mereka yang residivis itu, rata-rata bawa barang tajam, awalnya mereka istilahnya jaga diri, tapi rata-rata itu kalau kapan terdesak, dia tidak segan-segan melukai korbannya. Si Lucky Adam ini bisa disangkakan pasal 363 dan 365 KUHP ya. Ancaman hukuman itu maksimal 6 tahun. Sedangkan Lucky Fauzan disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 4 tahun.